selesai dong. Karena harus anu ya, full day school kan 5 hari kerja. Iya. Dalam bukan berarti hari Sabtu libur, enggak. Iya. Kegiatan hari Sabtu tetap ada kegiatan ekstrakurikuler. Iya, betul. Nah, yang jadi persoalan, anak-anak yang dari luar kota pulang hampir malam. Oh. Besok datang naik kalau full day school. Untuk SMK 3 di sini banyak siswa di luar kota, Bang. Rata-rata. Rata-rata. Kalau dipersentasekan tidak sampai 20% anak dalam kota. Anak dalam kota berarti ini akan jadi masalah. Jarak tempuh gitu. Ada yang sampai 15 kilo. Wah. Seperti tinggal di Bacu, tinggal di Lerang. Coba kalau kita lihat. Iya. Yeah. Di Lerang kan ada beberapa sekolah dilewati. Betul. Mar dekat. Yeah, dekat. Justru lebih dekat Mar karena udah ke sini. Oke. Okay. SMA Cina, SMK Barebo. Iya. Yeah. SMA 2, SMA 1 larinya ke sini. Jadi sebenarnya kalau iya. Mungkin ada pertimbangan tersendiri itu anaknya mau lari ke sini. Iya. Kan sebenarnya anak-anak sekolah sekarang itu kan orang tuh sudah pintar. Anak tamat mau apa? Jadi cocoklah kalau SMA dengan SMK itu kan sudah dipilah. Yes, SMA tujuannya lanjut. SMK langsung kerja. Makanya terus terang saya secara pribadi enggak bangga itu. Hmm. Berapa banyak yang anak-anak bisa lolos ke perguruan tinggi, baik melalui tes maupun non-tes. Iya. Justru saya yang harapan bangga, kan berapa anak-anak yang bisa tamat langsung kerja.